Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin alladhi utiya al-Qur'an wa mithlahu ma'ah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Nuwasil, kita lanjutkan jalsah berikutnya. Jalsah ke-6, indana harfu al-kha. Huruf kha. Al-kha maftuhah kha. 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 Baik. Kha. Makhrajnya adalah adnal halqi, yakni ujung kerongkongan. Yakni bagian kerongkongan yang berbatasan dengan rongga mulut. Kha, tayyib. Huruf kha memiliki sifat-sifat, di antaranya hams. Kha. Kita merasakan ada aliran nafas yang keluar bersama pengusapan huruf kha ini. Kemudian rakhawah. Rakhawah yakni mengalir, mengalirnya suara. Nah, insyaallah sifat ini akan semakin jelas tatkala kita mensukun al-huruf yang memiliki sifat-sifat ar-rakhawah. Berikutnya isti'la. Huruf kha memiliki sifat isti'la, lain dengan huruf-huruf yang telah kita baca sebelumnya pada 5 jalsah yang telah lewat. Huruf kha adalah huruf yang memiliki sifat isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la yakni irtifa'u aqsal lisan. Irtifa'u aqsal lisan ilal hanak. Nah, naiknya bagian pangkal lisan ke langit-langit yang melazimkan naiknya suara, terarahnya suara ke langit-langit sehingga muncul gema yang memenuhi rongga mulut. Itulah tafkhim. Ya. Huruf kha terucap dengan tafkhim, saut, dengan suara yang mufakhamah, dengan suara yang menebal, seakan-akan memenuhi kita rasakan memenuhi rongga mulut kita. Kho, ya. Suara kita rasakan terarah ke langit-langit, tidak seperti huruf-huruf sebelumnya. Ha, ya, keluar, nah, datar. Namun kho keluar dan membentur suaranya ke langit-langit. Kho, kho. Tayyib. Naqra kho. Kho. Sebagai tanbih, sebagai peringatan, dan ini adalah sesuatu atau hal yang sering kita dapati bahwasanya tafkhimul kha dan huruf-huruf yang lain dari huruf-huruf isti'la bukan dengan cara kita memajukan bibir, ya. Kha, ya, bukan dengan iqdamus syafatain, bukan dengan memajukan bibir. Naam. Iqdamus syafatain, memajukan atau mengedepankan bibir adalah hanya pada huruf-huruf yang madmumah, yang berharokat dhammah. Adapun huruf-huruf yang maftuhah, nah, maka mulut kita hanya membuka saja. Termasuk pada huruf-huruf isti'la, huruf-huruf musta'aliyah. Nah, maka seperti huruf kha ini diusahakan untuk tidak menyertakan bibir, ya, dalam mentafkhim atau menebalkan huruf ini. Kha. 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 Tayyib. Tapi ingat, gerakkan, ya, buka. Jangan kemudian kita ingin melepaskan apa? Iqdam syafatain, kemudian bibir tidak membuka. Kha. 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 Ya, tabaan ada sedikit apa? Sedikit berbeda bentuknya dibandingkan dengan apa? Dengan huruf yang tipis ha, ya. Terbuka bebas saja, tapi kha memang sedikit agak berbeda dalam bentuk mulut. Yang jelas tidak ada iqdam syafatain. Tidak ada iqdam syafatain. Kha. Ha. Diusahakan suara itu ya tajih, ya, mengarah atau dibenturkan ke langit-langit. Tayyib. Naqra. Ta kha. Ta kha. Kalau kha ini sudah tepat makhrajnya tapi masih tipis. Kha, ya. Tebalkan lagi. Kha. 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 Nah, arahkanlah setegak mungkin ke langit-langit. Kha. Kha. Ja kha. Ja kha. Ja kha. Ja kha. Fa kha. Sa kha. Kha.
Ini masih tipis. Kho. Kho. Baik. Ha kho. Ha kho. Kho ba ta. Kho ba ta. Kho ba ba. Kho ba ba. Kho ba a. Kho ba a. Kho ba tha. Kho ba tha. A ba ta tha. A ba ta tha. Ja ha kho. Ja ha kho. طيب